toleransi di sini kami artikan saling menghargai, saling menghormati. Biasa toleransi dipakai dalam kehidupan keseharian kami, terutama toleransi kita terhadap sesama umat beragama, antar umat beragama, maupun antar umat beragama dengan pemerintah, yang dalam keseharian memang kami wujudkan untuk di lingkungan kami, baik dalam segi keagamaan ataupun segi-segi yang lain di dalam kehidupan ini. Memang sebagai di Indonesia itu banyak sekali ya, itu agama, kepercayaan, suku, ras, tapi itu kan menjadi suatu kekayaan sebagai dari bangsa Indonesia sendiri. Tapi dari banyaknya keberagaman itu jangan menjadi suatu hal yang terus memicu percecokan kan. Dari keanekaragaman termasuk agama, budaya, suku dan ras yang berbeda itu adalah suatu kekayaan yang perlu kita jaga. Kebinekaan dalam arti di sini adalah bermacam. Sekalipun berbeda-beda, tetap satu jua. Seperti yang tercantum dalam lambang negara kita, burung Garuda, di bawahnya ada kata Bhinneka Tunggal Ika, yang secara umum diartikan memang berbeda-beda, baik berbeda masalah suku, ras, agama, etnis, bahkan sosial budaya.